kanungkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di warahmatullahi wabarakatuh. Suara perempuan semangat, di mana jihad kita? Yang laki-lakinya masih slow-slow saja. Ngucap jawab salam aja lemah. Ini full. Orang Tanjung Balai bilang seperti ini. Kalaulah lebah tidak menyengat lagi, tidak akan dapat bapak-bapak madu yang asli. Kalaulah salam kami tidak dijawab dengan semangat tadi, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hajjan nabil karim sayyidil mursalin wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Kiramah Bapak Heriansah S.Ag. Alhamdulillah telah berhadir bersama kita. Yang kami hormati segenap pengurus yayasan, kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya yang amat kami cintai dan banggakan, seluruh para tamu dan undangan yang telah berhadir di tempat yang tercinta ini. Selawat dan salam tak lupa mari kita panjatkan buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sama-sama manusia yang selalu mengucapkan selawat kepada beliau, manusia yang selalu menjalankan sunnah-sunnah thariqah dari beliau. Semoga kiranya manusia yang selalu mengucapkan selawat kepada beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nantinya mendapatkan syafaatul ujmah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, orang bilang seperti ini, jauh pergi antar undangan, undangan diantar sampai ke mabar. Selamat datang tuan dan puan dalam acara pengajian akbar. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, untuk mengefisienkan waktu, saya ingatkan kembali, sungguhlah indah bulan purnama, mengingat kekasih lamunan hati. Pembacaan Al-Quran acara kedua, simaklah dengan kesungguhan hati. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Sahibul Fadilah wal Kiramah Al-Ustaz Haji Rajab Asri Maswil LC. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن
وجنات ألفافا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh kuri kita. Semoga apa yang beliau bacakan dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika nama Allah disebutkan, gemetar hatinya. Ketika ayat suci Allah dikumandangkan, bertambah imannya. Semoga kita hari ini yang berhadir di tempat yang berbahagia ini mendengar ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh kori kita tadi, bertambah keimanan kita kepada Allah. Hadirin ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, akhirnya pergi ke dapur, ambil ketumbar. Ketumbar diambil untuk memasak ikan. Mari kita ikuti acara tausiah pengajian akbar. Tentramkan hati, tambahkan iman. Hadirin ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, mari sama kita dengarkan tausiah pengajian akbar yang akan disampaikan oleh ayahanda Al-Mukarram Al-Ustaz Heriansah S.A.G. kepada Al-Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqadata min lisani qahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahibul baik yang kita muliakan, yaitu segenap keluarga besar Yayasan Pendidikan Safiyatul Amaliyah. Ada dari unsur yayasan, kepala sekolah, dewan guru, staf, dan juga anak-anak sekalian. Demikian juga yang saya muliakan para undangan, bapak, ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang senantiasa dicurahkan ya ke atas kita. Puji beserta puja kita persembahkan kepada Allah, pencipta alam semesta. Salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurah ke atas kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, bulan Zulhijjah adalah bulan Ibrahim, dan topik kita hari ini, tema kita hari ini adalah belajar takwa dari Ibrahim dan keluarganya. Bapak ibu jemaah dirahmati Allah, banyak diantara kita mungkin tidak mengetahui bahwa Ibrahim itu adalah sebuah nama yang memiliki makna yang sangat dalam. Sebagian ulama menjelaskan, ibu bapak, bahwa Ibrahim itu berasal dari perkataan Abarohim, artinya ayah yang penyayang. Nabi Ibrahim itu adalah ayah yang penyayang.
yang menganggap semua manusia sebagai anaknya. Sikapnya kepada siapapun adalah seperti sikap seorang ayah kepada putra-putrinya. Bukan hanya kepada anaknya sendiri, tapi kepada semua orang. Dan ini adalah teladan besar yang diwariskan Ibrahim kepada kita, umat Islam. Karena agama Islam ini, Ibu, pada hakikatnya adalah mengikut milah Ibrahim, mengikut agama Ibrahim. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah keturunan beliau, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari putra beliau Ismail alaihissalam. Kasih sayang adalah sifat yang harus tetap dipelihara sepanjang zaman sampai hari kiamat. Terlebih-lebih di zaman seperti sekarang ini, di mana manusia telah kehilangan eksistensi. Bukan hanya kehilangan rasa belas kasih, tapi bahkan kehilangan kemanusiaannya. Jemaah dirahmati Allah, agama ini mengajarkan mampar raja musliman ankur rabitun ankur batid dunia farajallahu anhu ankur rabit dunia wal akhirah. Siapa-siapa, kata Nabi, yang menyelamatkan seseorang dari satu kesulitan dunia ini, maka Allah akan menyelamatkan dirinya dari semua kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Ibu, bapak, jemaah dirahmati Allah, mungkin kita tertarik dengan ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh, ritual, sholat lail, duha, zikir-zikir, wirid-wirid. Tapi Bu Bapak, ada yang disebut dengan ibadah sosial, di mana nilai dan pahala di dalamnya luar biasa besar. Di antaranya adalah sifat kepedulian kita terhadap sesama, keredaan kita menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Bahkan Nabi menceritakan, pernah ada seorang laki-laki yang dimasukkan Allah ke dalam surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang sekarat karena kehausan. Maksudnya, Ibu Bapak, bukan orang kita punya amalan lain, amalannya banyak, tapi yang jadi pertimbangan utama Allah memasukkannya ke dalam surga adalah kerelaannya memberi minum kepada seekor anjing yang sekarat karena kehausan. Ada hadis yang sangat panjang, Ibu, Nabi menceritakan ada seorang laki-laki yang sedang menempuh perjalanan berat melewati padang pasir, kehabisan air. Rasa haus yang mendera tak terkira lagi. Sampai Ibu Bapak, dia menduga bahwa hidupnya takkan lama lagi. Sebentar dia bangkit, berjalan beberapa langkah terjerembab. Bangkit, berjalan beberapa langkah terjerembab. Bahkan Nabi menceritakan, burung-burung pemakan bangkai telah berputar-putar di atas kepalanya, sedang mempersiapkan pesta besar. Manakala orang ini mati, mereka menikmati dagingnya. Tapi ditakdirkan Allah, Ibu Bapak, laki-laki ini bertemu dengan sebuah sumur di tengah padang pasir itu. Dan Ibu Bapak tahu, sumur di padang pasir itu, Pak, gak ada yang dangkal, berpuluh-puluh meter ke bawah sana. Gak macam sumur di kampung kita, Ibu, pakai gayung aja dapat airnya. Kalau sumur padang pasir itu, Pak, berpuluh-puluh meter ke bawah sana. Maka laki-laki ini dengan susah payah menuruni tebing sumur, kaki dan tangannya sambil menjulurkan lidah di bibir sumur itu. Laki-laki ini kemudian berkata dalam hatinya, anjing ini merasakan penderitaan seperti yang baru kurasakan tadi. Dan Ibu Bapak,
kunci supaya kita bisa memiliki sifat empati terhadap penderitaan orang lain. Posisikan diri kita di posisi orang itu. Anggap saja yang sedang mengalami penderitaan itu kita, supaya timbul empati. Maka ibu ketika membayangkan kehausannya yang baru dirasakan tadi, itulah yang dirasakan oleh anjing itu. Dia pak turun kembali ke dasar sumur. Kesulitan seperti yang pertama kembali dia lewati. Sampai di dasar sumur ibu, dia ciduk air dengan sepatunya. Sepatunya ibu dia cidukkan air, dia gigit. Sambil menggigit sepatu yang berisi air itu pak, dia memanjat ke atas. Bayangkan seberapa besar kesulitannya. Sampai di atas, air itu pun dia tuangkan ke mulut anjing itu, sehingga anjing itu kembali bertenaga dan meninggalkan tempat itu. Amal yang inilah yang menjadi pertimbangan yang utama Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Oleh karena itu, ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita menemukan ada makhluk, terlebih-lebih manusia, terlebih-lebih saudara muslim kita yang sedang mengalami kesulitan, ditimpa penderitaan, pada hakikat Allah sedang memberi kita kesempatan untuk melepaskan diri kita dari kesulitan dunia dan akhirat. Kalau kita menemukan pak ada anak-anak yatim yang gak mampu membayar uang sekolah, bayarkan. Kalau kita melihat tetangga kita kaum duafa ibu yang tak mampu melunasi kontrakannya, lunaskan. Kalau kita melihat pak ada orang sakit yang tak mampu menebus obat, tebuskan. Karena pada hakikatnya ibu, kita melepaskan mereka dari satu kesulitan dunia, tapi hasilnya kita terlepas dari semua kesulitan dunia dan juga kesulitan akhirat. Maka timbulkan sikap empati. Supaya muncul sikap empati itu, posisikan diri kita berada di pihaknya. Dan hari ini ibu bapak, kaum yang paling menderita di muka bumi adalah saudara kita muslim Rohingya. Dan dibakar ban bekas itu, ketika apinya menyala-nyala, satu persatu dilemparkan pak hidup-hidup Rohingya itu ke dalam kobaran api. Satu persatu ibu. Jemaah dirahmati Allah, ada yang diikat ibu pada satu batang kayu, dibukai pakaiannya, dipukul dari segala arah, dipukul pak dari segala arah dengan kayu, dengan bambu, dengan besi. Setelah mereka puas memukul Muslim Rohingya itu dari segala arah, mereka ambil bensin, mereka siram, mereka bakar hidup-hidup. Jemaah dirahmati oleh Allah, mereka pak menjadikan pembunuhan dan pembantaian itu sebagai entertain, sebagai hiburan. Sampai ada Rohingya yang sudah sampai ke sini pak 5 tahun lalu, mereka menceritakan kadang-kadang ibu, Buddha Myanmar ini kalau udah capek bunuhin anak-anak, tapi masih banyak yang belum dibunuhin. Pedang mereka itu dikubur setengah di tanah pak, setengahnya. Tapi ketika dunia marah, si pemimpin de facto Myanmar, perempuan yang menerima hadiah Nobel perdamaian yang bernama Aung San Suu Kyi, yang meredoi pembantaian itu, setelah dunia marah, dia bilang dunia marah kepada Myanmar karena mereka mendengar dan melihat berita palsu. Padahal yang merekam mereka sendiri, yang mengupload mereka sendiri. Tapi setelah dunia marah, si penerima hadiah Nobel itu, si perempuan yang tak berperasaan itu, mengatakan berita yang beredar itu berita palsu. Ibu bapak cuman dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Rohingya dibantai ibu? Kenapa mereka dibunuh, bayi-bayinya dicincang? Kenapa? Karena mereka muslim. Dan sekarang pak, kenapa dunia tidak bereaksi? Kenapa dunia diam? Kenapa suara dunia samar-samar? Karena mereka muslim.
Coba kalau satu kafir saja terbunuh, ibu, yang membunuh muslim, geger dunia. Beritanya di mana-mana, Pak, serangan teroris, serangan teroris, serangan teroris. Tapi kalau muslim yang terbunuh, ibu, mereka tidak merasa kehilangan apapun. Bahkan bagi mereka, kehilangan seekor semut masih layak menjadi berita daripada kehilangan seorang muslim. Ibu, bapak, jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, ada pendeta yang radikal namanya Asyin Wiratu, biksu ibu, yang gundul ibu. Namanya Asyin Wiratu. Asyin Wiratu ini, pak, menyalahkan Islam sebagai sebab lenyapnya Buddha di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Kata Asyin Wiratu, Indonesia itu dulu negeri Buddha, tapi ketika Islam datang, Buddha lenyap di sana. Maka kalau kalian ingin Buddha tetap ada di Myanmar, musnahkan Muslim di Myanmar. Jadi si Asyin Wiratu ini, pak, yang dijadikan provokasi itu Indonesia. Lihat tuh, ada Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar dan menjadi keajaiban dunia, itu di Indonesia. Itu bertanda bahwa dulu Buddha pernah berjaya di Indonesia, tapi sekarang hilang karena Islam datang ke Indonesia. Ibu bapak, bahwa dulu Buddha pernah berjaya di negeri ini betul. Bahwa ketika Islam datang, mereka beralih kepada Islam, itu pun betul. Tapi terjadi proses transisi yang alamiah. Ketika mereka melihat Islam, mereka tidak lagi melihat ada sesuatu yang patut dipertahankan dalam agama mereka yang lama. Maka mereka dengan sukarela masuk ke dalam Islam. Boleh jadi, ibu, leluhur saya 5 atau 10 level di atas dulu, mereka Buddha. Boleh jadi leluhur ibu-ibu 5 atau 10 level ke atas dulu juga Buddha. Karena memang Indonesia ini tadinya negeri Buddha. Ada Majapahit di sini, ada Sriwijaya dan lain-lain. Tapi ibu bapak, proses transisi itu alamiah. Tidak ada genosida, tidak ada pertumpahan darah, bahkan tidak ada pemaksaan. Kalau mereka ingin mempertahankan Buddha di Myanmar dengan cara membunuh semua muslim yang ada di sana, bagaimana kalau ini diterapkan di negara-negara lain? Kita di Indonesia juga berpikir yang sama. Supaya Islam tetap eksis di Indonesia, kita musnahkan semua agama lain di negeri ini. Apa jadinya dunia ini? Betul tidak? Masya Allah. Ibu bapak, jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nanti diminta untuk berinfak untuk Rohingya. Bersedia tidak? Bersedia enggak, ibu? Bapak bersedia tidak? Nanti di akhir sesi kita akan berinfak untuk Muslim Rohingya. Semalam di orasi di depan Wihara Borobudur di Jalan Imam Bonjol, kita, pak, dapat hampir 30 juta. Saya katakan bantuan ini bentuknya kemanusiaan, untuk mengobati yang luka, memberi makan yang lapar, mendirikan tenda-tenda untuk mereka yang mengungsi. Tapi saya katakan, sekiranya bantuan ini salah sasaran, kita tidak keberatan. Salah sasaran yang saya maksud apa, ibu? Bantuan kemanusiaan kita itu salah sasaran, sehingga jatuh ke para mujahid untuk mereka membeli senjata melawan kafir-kafir Buddha di sana. Kita keberatan enggak, pak? Enggak. Dan saya berdoa mudah-mudahan salah sasaran. Karena ibu bapak, sekarang tidak lagi cerita rekonsiliasi, tidak lagi cerita bagaimana mengembalikan orang-orang Rohingya yang terusir. Karena pak, dikembalikan ke sana, kita obati, kita kasih makan, tapi nanti kita lengah beberapa tahun lagi, mereka bunuh lagi untuk apa? Tapi sekarang adalah saatnya untuk melawan, saatnya untuk bangkit, saatnya untuk menegakkan kisos, darah dibalas darah,
luka dibalas luka, bahkan nyawa dibalas nyawa. Betul nggak, Pak? Iya. Ini nggak lagi rekonsiliasi, sudah puluhan tahun seperti ini Rohingya diperlakukan. Sekarang ini, Pak, geger karena baru muncul era media sosial, baru muncul era internet. Kejahatan-kejahatan mereka bisa kita saksikan. Yang kayak gini, Pak, dirasa Rohingya udah puluhan tahun. Tapi selama ini, Bu, beritanya tidak pernah sampai kepada kita. Buktinya apa, Pak? Tahun 2012 ada 7 juta Rohingya di Myanmar. Tapi di sensus terakhir 2016, Rohingya di Myanmar Pak kurang 1 juta jiwa. Dalam 5 tahun, 6 juta orang Rohingya Pak hilang dari Myanmar ini. Entah kemana perginya. Ada yang terbunuh, ada yang tenggelam di laut, ada juga yang selamat kemudian menjadi pengungsi di negara-negara tetangga. Jadi udah gak cerita rekonsiliasi lagi, tapi ini adalah cerita penegakan kisos, tuntut balik, pembalasan wajib dilaksanakan kepada kafir-kafir harbi ini. Jemaah dirahmati Allah, kita akan berimpak, Ibu. Impak kita kemanusiaan. Tapi kalau sampai salah sasaran, kita ikhlas. Ya. Sebab, Pak, kalau dari sini nanti kita kasih sumbangan untuk beli senjata, kita dituduh teroris. Padahal kita membantu saudara, ya kan? Ya udah, dari sini Ibu temanya kemanusiaan aja udah. Tapi kalau sampai sana ternyata jatuh ke tangan yang salah itu maksudnya Ibu bukan kepada korban kekerasan Myanmar, tapi jatuh ke tangan para pejuang, kita tidak keberatan, insya Allah. Betul? Betul. Baik, Ibu Bapak, kita kembali kepada Ibrahim. Ibrahim ini Ibu Bapak adalah Nabi yang istimewa. Apa keistimewaan Nabi Ibrahim, Ibu Bapak? Nabi Ibrahim ini adalah orang yang semua doa-doanya Pak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doanya Ibu dikabulkan. Sampai ketika Ibrahim berdoa dengan sesuatu yang muskil, sesuatu yang kita anggap gak rasional, sesuatu yang kita anggap gak masuk akal, tetap saja Allah mengabulkan doanya. Mari kita lihat, Ibu Bapak, di antara doa-doa Nabi Ibrahim yang direkam Allah, di antaranya ada di surah Ibrahim ayat ke-37. Ada 3 doa Nabi Ibrahim di sana yang direkam Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikan anakku ini anak yang menegakkan sholat. Bapak Ibu, ini doa Nabi Ibrahim yang pertama, yaitu doa agar anaknya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Kenapa tidak yang lain, Pak? Kenapa Nabi Ibrahim tidak mendoakan karir anaknya? Nabi Ibrahim tidak mendoakan rezeki anaknya. Nabi Ibrahim tidak mendoakan jodoh anaknya. Itu perlu. Tapi Ibu Bapak jemaah dirahmati Allah, mendoakan sholat anak-anak kita itu jauh lebih perlu. Ibu Bapak, seberapa pentingkah sholat itu dalam agama ini? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, man dakhala al-qabra bila sholah, faka'annama dakhala al-bahra bila safina. Siapa-siapa yang mendatangi kubur tanpa sholat, maka keadaannya sama seperti orang-orang yang mendatangi lautan tanpa perahu. Ibu Bapak, kalau kita dilempar ke tengah samudra, kemudian Pak kita cuma mengandalkan sepasang tangan dan sepasang kaki untuk berenang, tidak ada satupun perahu di dekat kita, kira-kira Ibu Bapak, berapa persen peluang kita bisa selamat sampai ke tepi? Berapa persen ini? Peluang kita berapa persen ini? 0%. Kenapa, Pak? Di tengah lautan itu, yang dibutuhkan di sana adalah perahu. Kemahiran berenang itu cuma berguna ketika kita berada di tepi. Tapi kalau ada di tengah sana,
yang mahir berenang dengan yang tak pandai berenang sama, sama-sama perlu perahu. Kita ingat ibu bapak di awal tahun 1900-an ada kapal fenomenal namanya Titanic berlayar dari Inggris menuju New York Amerika, membawa 2000 lebih penumpang sampai di Laut Atlantik. Perahu itu pak nabrak bongkahan es, lambungnya pecah, sampai akhirnya kapal itu terpotong menjadi dua bagian dan tenggelam ke dasar Laut Atlantik. Dari 2000 lebih penumpang yang dibawanya ibu, yang selamat cuma puluhan orang, sekitar 60-an orang, dan mereka yang selamat itu hanya mereka-mereka yang naik ke Sekoci mendapatkan perahu. Adapun yang enggak naik ke Sekoci, yang enggak dapat perahu, seberapapun mereka berenang, Laut Atlantik membunuh mereka. Karena lautan itu ibu tidak mungkin bisa didatangi kalau kita enggak punya perahu. Maka bagaimana mustahilnya lautan tak mungkin didatangi tanpa perahu, begitu jugalah mustahilnya kubur itu didatangi tanpa sholat. Jadi orang-orang yang gak mau sholat, saya sarankan jangan datangi kubur. Yang gak mau sholat, jangan mati-mati. Karena kalau masuk kubur ibu, tapi gak bawa sholat, peluang kita selamat dari situ 0%. Ya, 0% lah. Maka Nabi Ibrahim, dari sekian banyak doanya, hal terpenting yang didoakan Nabi Ibrahim itu adalah sholat anaknya. Itu yang paling penting. Ibu bapak jemaah dirahmati Allah, seberapa kuat pak azam kita, seberapa kuat tekad kita menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang menjaga sholat, seberapa kuat? Ada seorang jemaah ibu di satu majelis bertanya kepada gurunya, kepada syekhnya, "Syekh, saya ini selalu mendapat masalah di waktu subuh ketika membangunkan anak-anak saya untuk sholat. Seringkali bahkan saya terpaksa mengalah karena saya rasa begitu sulit mendisiplinkan anak-anak ini untuk sholat subuh." Yang lain ibu berpikir, kasihan anak-anak capek sekolah, belajar, hari gini udah dibangunkan. Nah, sebagian bahkan begitu, ya kan? Nah ibu, sebagian lagi udah merasa bosan. Nah, tiap hari dibangunin, tiap hari bangun, udah lah suka hatinya situ. Sebagian begitu. Maka ulama ini pak menjawab pertanyaan muridnya, bagaimana caramu membangunkan anak-anakmu ketika mereka tertidur lelap di dalam kamarnya, padahal api telah melahap separuh rumahmu? Ibu, kalau api sudah membakar separuh rumah kita, terus anak-anak kita masih tertidur lelap di dalam kamar, kira-kira cara banguninnya gimana? Ibu ketok pintunya, nah, bangun nak, rumah kita udah terbakar, yuk bangun ya, bangun ya, gitu ibu. Itu cara banguninnya. Atau mungkin ibu buka pintunya, ibu belai-belai kepalanya, bangun sayang, bangun sayang, separuh rumah kita udah terbakar nih, ya bangun ya. Apa gitu cara kita bangunkannya? Enggak. Kita tidak peduli dia mau bangun atau tak mau bangun, kita tendang pak pintunya, kita seret dia keluar. Apa ibu kalau anak bilang ini, mama aja lama keluar, saya mau tidur lagi nih, belum puas nih tidurnya. Apa boleh dia bilang gitu ibu? Gak boleh bu. Kita seret. Tapi sayangnya bapak ibu jemaah dirahmati Allah, rasa takut kita kepada api dunia ini jauh lebih besar dari rasa takut kita kepada api neraka di sana. Padahal api neraka itu pun sekarang sedang menyala-nyala. Tapi kita melepaskan anak-anak kita pak. Kita melepaskan anak-anak kita. Seperti itulah kita hari ini. Jemaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim ibu bapak mendoakan sholat anak-anaknya. Apakah doa Nabi Ibrahim dikabulkan pak? Bukan hanya dikabulkan, tapi Nabi Ibrahim dapat lebih daripada itu. Beliau bukan hanya mendapatkan anak-anak yang menegakkan sholat, tapi beliau dapat Ismail,
beliau dapat Ishak yang kelak akan menjadi orang-orang tersohor, menjadi nabi dan rasul yang terpandang, bahkan anak keturunannya pun menjadi rasul-rasul besar dalam agama ini. Maka doa orang tua untuk anak-anak itu, ibu bapak, sangat-sangat penting. Dan ibu, doa yang paling makbul itu, ibu, ternyata ketika kita sedang kesal betul sama anak-anak kita. Waktu kesal, ibu, jangan doa yang enggak-enggak, itu makbul. Waktu kesel, doanya doa yang bagus, karena itu makbul. Imam besar Masjidil Haram, ibu, Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu dulu degilnya minta ampun, ibu. Degilnya minta ampun. Jadi ayahnya punya tamu istimewa, pak. Maka mereka mau buat hidangan spesial. Udah siap hidangan spesial di sebuah ruangan dipersiapkan mamanya. Si Syekh Sudais tadi yang masih balita tadi, ibu, masuk ke ruangan itu bawa pasir, ditabur pasir di atas hidangan itu. Macam nabur pupuk, ditabur pasir di situ. Mamanya kesel, ibu. Mamanya marah, mamanya murka dengan mengatakan, Sudais, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram kau nanti besar, kata mamanya. Jadi, ibu. Subhanallah. Bayangkan, pak, kalau kita marah, kita bilang sama anak kita, monyet kau, gitu. Jadi enggak, ibu? Jadi. Dajjal memang kau, ya. Jadi, ha. Jadi. Jadi. Masya Allah, jemaah dirahmati oleh Allah. Doa orang tua untuk anak-anaknya sangat penting. Dan doa yang makbul itu, ibu bapak, ketika kita sedang sangat kesal sama anak-anak kita. Kalau masih boleh minta yang baik, kenapa malah kita minta yang buruk sama Allah? Ya, sebagian yang menjadi kehidupan anak-anak kita sekarang, ibu bapak, adalah doa-doa kita. Yang degil, yang jahat, itu juga mungkin dari doa kita. Ya. Nah ini doa Nabi Ibrahim yang pertama, ibu bapak. Ini Pak Ustaz, ada satu masalah zaman ini, anak-anak enak kali ini, karena kan zaman dengan hatam, pergaulan dan lingkungan, Pak Ustaz, itu membuat kita hancur. Makanya ibu, lagi kesal betul sama anak, doa di situ. Doanya doa yang baik. Ya. Anak kita misalnya, ibu, berantem sama pemuda kampung sebelah, ditangkap polisi, kesel kita sama anak kita, mudah-mudahan kau jadi seorang presiden nanti, nak. Gitu, ya kan? Kalaupun gak ada 100% ya, pak, 50% dari presiden kan lumayan gitu, ya kan? Lumayan, ya kan? Lumayan itu. Tapi gitu mana nambah-nambah ini, ibu, memang iblis lah kau, ya. Kalau anaknya iblis, pasti mama bapaknya juga iblis. Nah itu masalahnya, ibu, ya. Subhanallah, ya. Doa Nabi Ibrahim yang kedua dalam ayat itu, ibu bapak, faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati manusia cenderung kepada tanah ini. Ibu bapak, Nabi Ibrahim itu tidak sedang berdiri di Jepang ketika musim bunga sakura. Beliau tidak sedang berdiri di Turki ketika sedang musim bunga tulip. Beliau tidak sedang berada di New Zealand ketika sedang musim salju. Bahkan beliau tidak sedang berada di Kanada, di dekat air terjun Niagara. Beliau sedang berdiri di sebuah lembah tandus. Bahkan beliau menyebut lembah itu di Wadin Ghairi Dzi Zar'in, lembah yang tak ada tanam-tanamannya. Lembah itu, ibu, seperti cekungan kuali. Kalau kita berdiri di tengah-tengah cekungan itu, kemanapun arah kita memandang, kita dikepung oleh batu-batu cadas yang membara, pasir-pasir yang terbakar, tanah yang luar biasa panas. Tak ada satu batang pohon pun tumbuh di situ. Tapi Nabi Ibrahim berani berdoa, jadikan hati manusia cenderung kepada tanah ini. Kira-kira ibu bapak, doa Nabi Ibrahim dikabulkan tidak? Dikabulkan. Hari ini jemaah dirahmati Allah, tanah yang sampai menolak orang yang mau datang berkunjung ke sana cuma tanah itu. Di Sulawesi Pak ada 3 kabupaten, Ternate, Dompu, dan Goa. Kalau daftar haji tahun ini, daftar tunggu mereka ibu 40 tahun. 40 tahun.
Bapak mau nggak misalnya Pak ke India, mau lihat bangunan bersejarah dan keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Tapi ada filmnya Ibu, Jodha Akbar. Ya kan? Ada filmnya. Kita Pak mau datang ke sana. Orang India bilang bayar dulu. Kita udah kasih uangnya. Terus orang India bilang datangnya nanti 40 tahun lagi. Mau nggak Ibu nunggunya? Ambil kaulah Taj Mahal kau, gak urusan ku nunggunya, kita bilang gitu. Atau Ibu Bapak, kita mau ke Paris, Prancis, mau lihat Menara Eiffel. Kata orang Prancis, boleh bayar dulu, kita udah bayar Ibu. Tapi mereka bilang, tunggu ya 25 tahun lagi baru datang. Ibu mau gak nunggunya? Gak perlu kita nunggu Pak. Tapi untuk datang ke Lembah Tandus itu Pak, orang rela menunggu selama berpuluh-puluh tahun. Dan sekarang Ibu, Bapak, dana yang terkumpul triliunan dan mau dipakai Jokowi untuk bangun tol. Ya. Duit haji kita dipakai bangun tol Ibu. Iya. Aksi Bela Islam Pak, GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, dapat infak 3 miliar dari UMAT. Infaknya itu Pak 50.000, 25.000, 10.000. Yang berinfak udah ikhlas, nggak ingat-ingat lagi, pokoknya untuk perjuangan Islam. Ini dianggap sebagai tindak kriminal. Ustaz Bahtiar Nasir Pak diperiksa, dituduh melakukan praktek pencucian uang. Padahal orangnya udah ikhlas, orang 10.000 yang nyumbang. Ini duit haji Ibu Bapak, saya dengan istri saya udah masuk situ Pak, dua orang puluhan juta. Yang lain juga begitu, duitnya mau dipakai Ibu, kita nggak ditanya rela apa enggak. Ibu ada yang ditanya enggak? Saya nggak pernah Pak ditanya. Masya Allah, ini adalah perampokan negara, ini adalah perampokan sistematis, perampokan terencana, perampokan oleh sebuah lembaga. Masya Allah. Ya. Dijamin katanya gak bakal rugi. Bukan itu masalahnya. Apa boleh Pak kita masuk ke dia orang, kita ambil duit orang, kita mau beli sesuatu, nanti kita jual lagi. Jangan ribut kau ya, ini gak akan rugi nih. Tenang aja kau, nanti kupulangkan duit kau. Apa boleh begitu? Boleh. Tapi itu terjadi di sini Ibu Bapak. Kita gak tahu Pak bencana apa lagi nanti akan datang. Ya, ya. Kalau direkam biar aja lah, biar mereka dengar ya kan. Gak apa-apa. Orang fakta kok yang kita bilang. Bahkan badan pengelolanya udah dibentuk Pak. Dan gak mau dengar pendapat orang. Ya, itu. Cuman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharap orang datang ke lembah yang tandus seperti itu. Apa yang diandalkan Ibu di tempat itu sehingga Nabi Ibrahim berani meminta kepada Allah, jadikan hati manusia cenderung kepada tempat ini. Apa yang diandalkan oleh tanah itu? Gak ada Ibu yang diandalkan. Tapi itulah Ibrahim. Mana ada doanya gak dikabulkan Allah. Tempat itu Ibu Bapak sekarang menjadi tempat yang menyedot hati manusia sampai dia menolak orang yang mau datang. Kalau mau tunggu, tunggulah. Ya, saya Ibu daftar 2012, berangkatnya 2021. Makanya di depan nama saya belum ada H, tapi harusnya Pak harus ada U di depan nama saya, karena saya udah umroh. Ya. Harusnya Ustaz U Heriansah gitu kan. Iya, umrohnya udah Ibu, tapi hajinya belum, ya kan? Nunggu. Itulah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim yang ketiga, warzukhum minas samarat, dan beri rezeki penduduk negeri ini dengan buah-buahan. Nabi Ibrahim berdoa supaya penduduk negeri itu diberi Allah rezeki buah-buahan. Tapi Bu, Nabi Ibrahim lupa atau memang tidak mengingat atau memang sengaja tidak meminta agar pohon-pohon tumbuh di situ.
Nabi Ibrahim cuma berdoa, beri rezeki penduduk negeri ini dengan buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak minta pohonnya. Dan hari ini Pak, di tanah itu tak banyak jenis pohon yang bisa tumbuh di sana, tapi segala buah-buahan hari ini ada di situ. Betul tidak itu? Segala buah-buahan ada di situ, Ibu. Tapi pohonnya enggak ada, karena memang Nabi Ibrahim cuma minta buah. Nabi Ibrahim enggak minta pohon. Maka tanpa ada pohon pun segala buah ada di situ. Segala buah. Jemaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Ibrahim. Semua doa-doanya, semua permintaannya dikabulkan oleh Allah, bahkan sampai pada hal yang muskil sekalipun. Apa yang menjadi rahasia kemuliaan Ibrahim ini, Ibu Bapak, sehingga semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu saja. Ibrahim telah mempersembahkan ketaatan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dia, keluarganya juga. Ketaatan Nabi Ibrahim itu, Ibu Bapak, tidak bercelah, tidak berongga, tidak bercacat sedikit pun. Utuh, lengkap, sempurna. Apa saja perintah Allah, tuntas dia kerjakan. Apa saja larangan Allah, sempurna dia tinggalkan. Sampai ketika Allah perintahkan dia menyembelih putra tunggalnya, itu pun dia lakukan. Ibu Bapak, saya perlu pertegas tentang penyembelihan ini, Pak. Alkitab, orang-orang Nasrani, mereka menganggap bahwa Ismail itu punya dua anak. Yang satu bernama Ismail, yang satu lagi Ishak. Tapi mereka menuduh, Pak, Ismail itu anak yang bengal, anak yang nakal, anak yang jahat. Dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 12 tentang Ismail, Alkitab menceritakan begini. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudara-saudaranya. Jadi Alkitab, Ibu, menggambarkan Ismail itu anak yang perilakunya seperti keledai liar. Dan mereka, Pak, menganggap bahwa yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Kenapa mereka begitu benci kepada Ismail, Ibu? Karena Ismail ini putranya Hajar. Ishak putranya Sarah. Dari Ishaklah lahir anak keturunan bangsa-bangsa Israel. Dari Ismaillah lahir keturunan anak-anak Arab yang berakhir dengan seorang nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak rela memberikan sedikit pun kemuliaan kepada Ismail. Karena kemuliaan Ismail berarti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka enggak mau memberi kemuliaan sedikit pun. Saya ingin luruskan ini, Ibu Bapak. Ibrahim itu, Pak, menyembeli Ismail yang kala itu menjadi putra tunggal beliau, bukan karena beliau tidak punya empati kepada anaknya itu. Tadi sudah saya sebutkan, namanya saja Ibrahim, Abrahim, ayah yang penyayang. Jangankan kepada anak kandungnya, kepada semua anak manusia dia menyayanginya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, jangan kita mengira Ismail ini seperti keledai liar yang menyusahkan orang tua, sehingga membunuhnya adalah perbuatan yang tidak terlalu sulit. Bahkan Ismail itu, Ibu Bapak, menurut ulama, arti nama beliau dalam bahasa Ibrani Isma dan Eli. Isma artinya pendengaran, Eli artinya Tuhan.
Ibrahim gak punya anak sampai usia lanjut. Dia terus berdoa sampai Allah menganugerahkan kepadanya seorang putra. Dia beri nama Ismail, artinya pendengaran Tuhan, karena dia menganggap kelahiran Ismail itu adalah doanya yang didengar oleh Tuhan. Terus ibu bapak, jangan kita mengira bahwa Ibrahim itu dibisikin sama malaikat, potong aja potong gak apa-apa, nanti digantinya itu sama kibas. Kalau ada yang ngasih tahu kayak gitu, pak, saya juga berani, ya kan? Gak ada yang ngasih tahu. Bahkan ketika dia menggoreskan pisau di leher putranya itu, ibu, dia memejamkan matanya. Karena walaupun dia seorang nabi, dia tetap seorang ayah, dan dia belum berani membuka matanya sampai tubuh itu berhenti bergerak dan darah hangat itu berhenti mengalir. Dan dalam hatinya, habislah putraku. Tapi ketika dibuka matanya, ibu, anaknya sudah terlempar beberapa meter dari tempat penyembelihan dan digantikan oleh seekor kibas. Cuma dirahmati oleh Allah, ketaatan itu penting. Ketaatanlah yang membuat doa-doa kita mampu membuka pintu-pintu langit. Ketaatan. Dan dengan ketaatan, Ibrahim telah menyulap negeri Tandus itu menjadi negeri terkaya di dunia. Betul tidak, ibu? Iya. Pak, Arab itu, pak, mobil mau semahal apapun, sekelas apapun, semuanya penyok di sana. Betul tidak? Betul ya, Ustaz ya? Kenapa penyok, ibu? Mereka itu, pak, kalau udah parkir, nggak bisa keluar, diserodok aja mobil di depannya. Dan nggak ada bengkel las ketok ya, Ustaz ya? Bengkel las ketok nggak ada. 2-3 tahun pakai mobil, pak, tukar. Nah, kita di sini, bu, mobil zaman Belanda pun yang setirnya di sebelah kanan, pak, masih ada jalan di sini. Asal rusak cat, rusak cat, rusak cat. Di Arab itu semua penyok mobil. Kalau di sini, pak, makin ke depan mobil tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, sampai yang sekarang, pak, kembali ke 1000cc, kayak IJ1000. Yang saya naikin di depan sana, Agya namanya. Mesinnya 1000cc, kayak IJ1000 tahun 70-an. Tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Karena BBM-nya tambah mahal, tambah mahal, tambah mahal. Di Arab, ibu, mobil orang tambah besar, tambah besar, tambah besar. Katanya 2 real 3 liter ya, Ustaz ya, di Arab Saudi. 2 real itu, pak, 7000, 3 liter. Masya Allah. Ya, ketaatan. Itu yang paling penting. Dan ibu bapak, negeri ini kalau ingin kemakmuran kembali datang, kesejahteraan kembali hadir, keberkahan kembali tercurah dari langit, memancar dari bumi, harus ada pemimpin yang membangun ketaatan kolektif di negeri ini, yang mencontohkan ketaatan kepada semua rakyat di negeri ini. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini, kalau mereka berdoa, doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Nabi bilang salah satu dakwatul layurat, ada 3 jenis manusia yang kalau mereka berdoa, doanya enggak akan ditolak. Yang pertama al-madlum, orang-orang yang sedang teraniaya. Kalau doa enggak akan ditolak Allah. Yang kedua as-shaim hina yaftir, orang-orang yang sedang berbuka dari puasanya. Itu kalau doa enggak akan ditolak. Dan yang ketiga, imamun adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Ibu bapak jemaah dirahmati Allah, ada 2018 yang sudah sangat dekat, kontestasi pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kita pilih pemimpin-pemimpin yang beriman, setuju tidak? Pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai Allah dan Rasul, pemimpin yang menyayangi rakyat, pemimpin yang menghormati ulama. Ini momentum. Dan nanti ada 2019, kita akan memilih pemimpin nasional. Saya selalu katakan, ibu bapak, 70 tahun lebih kita merdeka. Kenapa ingin punya presiden yang bisa jadi imam sholat saja sampai sekarang belum keturutan? Ingin punya wali kota dan gubernur yang mengimami sholat subuh sampai sekarang belum keturutan. Inilah momentum, ini saatnya. Mudah-mudahan dimanggil rahmati Allah, akan muncul Ibrahim-Ibrahim baru ke tempat ini.
yang dapat menyulap negeri ini menjadi negeri yang makmur, penuh keberkahan, kesejahteraan melimpah di segala arah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat buat kita semua. Seperti janji kita tadi, Ibu Bapak, kita akan memberikan donasi untuk saudara kita Muslim Rohingya. Saya kira yang mau berinfak, Ibu Bapak, datang saja ini, letakkan infak kita di situ. Insya Allah nanti akan ada yang menghimpun infak itu. Ya, ikhlas itu, Ibu, yang bagus banyak. Ya, untuk apa sikit tapi nggak ikhlas? Ya, Ibu? Iya. Lebih bagus banyak tapi ikhlas daripada sikit tapi nggak ikhlas. Ya, ya kan, Ibu? Untuk apa Ibu berinfak 10 ribu tapi gak ikhlas? Lebih bagus 1 juta tapi ikhlas. Ya kan? Iya. Nah Ibu Bapak, silakan donasinya, silakan infaknya. Saya sampaikan satu kisah, sambil letakkan saja infaknya. Saya sampaikan satu kisah. Ada seorang sahabat Nabi, Ibu Bapak, yang ketika sakaratul maut, dia mengigau. Dia bilang, alangkah baiknya kalau lebih panjang, alangkah baiknya kalau yang baru, alangkah baiknya kalau semua. Orang-orang gak ngerti apa maksud ucapannya. Sampai Nabi datang ke tempat itu, Nabi menceritakan kepada sahabatmu ini, Allah memperlihatkan pahalanya ketika dia masih sehat dulu. Dan ketika dia melihat pahala amal solehnya itu, dia nyesal. Kenapa nyesal? Yang pertama, Ibu, dalam satu perjalanan dia berpapasan dengan seorang yang buta. Karena merasa kasihan dengan si buta itu, dia memutar ontanya. Kemudian Pak, dia bonceng onta dengan ontanya itu si buta tadi sampai ke tempat tujuannya. Dan ketika menjelang wafat, sakaratul maut, ditunjukin Allah pahala kebaikannya itu. Dia nyesal, Ibu. Nyesalnya kenapa? Kok ketemunya di tengah jalan? Kalau ketemunya dari pangkal, pasti pahalanya lebih besar. Maka dia berkata, alangkah baiknya kalau semua. Maksudnya, alangkah baiknya kalau lebih panjang. Maksudnya, alangkah baiknya kalau jarak dia membonceng si buta itu lebih panjang dari yang sekarang ini. Supaya apa? Supaya pahalanya lebih besar. Yang kedua, dia bilang alangkah baiknya kalau yang baru. Pada satu malam, Ibu Bapak, dia keluar rumah, cuaca sangat dingin, dia menemukan ada seseorang menggigil karena tak memiliki pakaian. Waktu itu Ibu, dia pakai baju dua lapis, maka lapis yang luar dia buka, dia berikan kepada orang itu, dan dia pakai lapis yang dalam. Menjelang wafat, ditunjuki Allah pahalanya apa? Nyesal dia. Nyesalnya kenapa? Baju yang luar yang dia berikan kepada orang kedinginan itu adalah baju yang udah lama dipakai. Adapun baju lapis dalam itu baju yang baru dibeli. Kesalnya kenapa Ibu? Kenapa nggak dikasih yang baru? Kenapa yang dikasih yang lama? Kalau dikasih baju yang baru untuk orang kedinginan itu, pasti pahalanya lebih banyak. Maka dia bilang alangkah baiknya kalau yang baru. Alangkah baiknya kalau yang baru. Yang ketiga dia bilang alangkah baiknya kalau semua. Pada satu sore Ibu, di dalam rumah dia menghadapi sepiring makanan. Tahu-tahu ada kaum fakir datang meminta sedekah. Dia bagi dua makanannya itu, dia berikan kepada si fakir yang meminta, separuhnya lagi dia makan. Waktu ditunjukin Allah pahalanya sakaratul maut, kesal kali dia Pak. Kenapa lah ku kasih separuh? Kalau ku kasih semua kan pahalanya lebih banyak. Maka dia bilang, alangkah baiknya kalau lebih panjang, alangkah baiknya kalau yang baru, alangkah baiknya kalau semua. Kalau Ibu bawa beli 100 ribu, cuma dibayar, dikasih 50 ribu ke Rohingya, nanti waktu sakaratul maut Ibu nyesal. Kenapa cuma separuh ku kasih? Kalau ku kasihkan semua kan, pahalanya lebih besar, gitu. Iya kan? Kenapa tidak ada kuburan sama yang baru? Ya, di Indonesia ada teguran, di Aceh kena kan tsunami. Itu kenapa nggak ditegur Allah? Kenapa nggak ditolong Allah? Ibu, saya kasih tahu. Ketika di dalam kelas anak-anak kita sedang menjalani ujian,
ketika di dalam kelas ibu ujian sedang diselenggarakan, guru ibu di dalam kelas diam, guru di dalam kelas diam. Ibu, guru bukan gak bisa bantu si murid menjawab soalan-soalan itu. Orang soalnya pun datang dari dia. Tapi namanya sedang ujian, ya guru harus diam. Ibu, sekarang kita sedang diuji, maka Allah sedang mendiamkan kita. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala, karena dia ingin lihat siapa yang paling baik amalannya dengan ujian ini. Rohingya ibu sudah menjalani itu. Bagaimana dengan kita? Ada yang prihatin sampai menangis siang malam memikirkannya. Ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang tak peduli sama sekali. Tapi Sang Maha Guru, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, memang saatnya diam karena dia sedang menguji. Gitu ya, Bu. Tapi percayalah, semua ada waktunya dan semua pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tapi Ibu, sekarang kita sedang ujian, maka guru tetap diam ketika kita menjalani ujian. Ibu jangan marah sama yayasan kalau anak-anak ujian di dalam gurunya pada diam di lokal. Kok dibiarin anak kami ini kesulitan nih menjawab soal? Namanya sedang ujian. Gitu Ibu ya, subhanallah. Baik, kita tutup dengan doa. Ya Ustaz ya, doa ya Ustaz. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li ikhwanina wa awladina, wa li azwajina li ajdadina, wa li jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا روهينيا في ميانمار. اللهم انصر إخواننا روهينيا في ميانمار. اللهم انصر إخواننا روهينيا في ميانمار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في سوريا، في العراق، في اليمن، في أفغانستان وفي كل مكان وكل زمان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين أجمعين. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Sahibul Fadilah Wal-Kiramah Al-Ustaz Haryansyah S.Ag. Semoga kiranya apa yang Al-Ustaz sampaikan kepada kita bersama menjadi motivasi kita, terkhusus guru Safiatul Amaliyah, untuk mendidik anak kita menjadi anak yang takut kepada Allah. Dan harapan kita bersama anak-anak kita nanti menjadi golden generation, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, artinya bagi kita bersama, kita jadikan apa yang disampaikan Al-Ustaz menjadi motivasi bagi kita, sebagaimana doa bagi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Hadirin ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, untuk bulan depan di sini kami sampaikan bahwasanya pengajian bulan depan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017 insyaallah, dan bertindak sebagai penceramah Al-Ustaz Kiai Haji Tengku Julkarnain dari Jakarta. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, sembari menunggu penghitungan impact kita yang akan kita serahkan nanti kepada muslim yang ada di Rohingya, di sini kami sampaikan bahwasanya para santri kita SD, SMP maupun SMA telah melakukan penggalangan dana. Alhamdulillah sampai saat ini terkumpul sebanyak
5.436.000 rupiah. Nah ini nanti ditambah dari penggalangan dana kita dalam kegiatan pengajian akbar ini. Sembari yang ingin menambah impactnya, dipersilahkan, karena ini amar lintah dan ini perintah Allah ini, ya kan, untuk berbuat sunnah. Kalau tak ada biru, merah, tak ada merah, yang kuning-kuning itu di leher, lepaskan aja, tidak apa-apa. Sembari menunggu kita berselawat kepada Rasul, Salatullah, Salamullah, ala Taha Rasulillah, Salatullah, Salamullah, ala Yasin Habibillah. Mana suaranya? Ilahi salimil umma minal apa tiwan niqama wa min hammi wa min khumma bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah, Salamullah, ala Taha Rasulillah. Sudah Pak Ismail? Ini alhamdulillah kayaknya banyak ini Pak Ibu, ya kan? Yang belum dapat jodoh insya Allah dikabulkan Allah doanya, amin. Iya. Yang belum dapat anak yang soleh insya Allah dapat anak yang soleh, amin. Iya. Bapak-bapak yang belum punya istri insya Allah dapat.